Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya mau bikin konten. Kita naik Gunung Gede Pangrango, teman-teman. Oke. Si Pegol kagak ikut. Jadi saya medoin sendiri. Bareng 3 teman-teman stogar. Ya, tadi saya udah nemuin banyak hewan kayak tupai dan burung-burung. Pagi-pagi nih, baik suara burung berkicau. Jalanan udah sedikit jauh. Kita udah masuk sedikit hutan Gunung Gede. Masuk dulu nih. Ngap porter. Apa itu, Gar? Vitamin gunung. Endomie. Udah. Ayo. Jalan. Porter gantian. Jadi stogar sampai denok satu atas lah. Ini kayaknya kita nggak jadi ke Pangrango nih, logistiknya tinggal dikit. Tapi kalau ntar di kandang badak beras. Ada yang buka, biasanya suka ada yang dagang. Kalau ada yang dagang, baru beli ya? Ya beli. Pulang,
kita jalan santai aja. Yang lain udah pada di depan. Sorry lah, kontennya cuman begini doang, cuman momen-momen kecil. Soalnya nggak ada waktu, pada capek semua. Oke, saya mau lanjut jalan dulu. Sisa saya doang sendiri. Ini di depan saya nih ada jenis unggas. Jalan. Tadi kita lihat burung. Saya akan rekam momen-momen pendakian gunung kali ini, teman-teman. Walaupun kontennya pendek-pendek, saya akan nyari momen yang terbagus. Ayo lanjut dikit lagi. Air terjun air panas. Kita lanjut jalan. Tuh, lihat. Sepatu saya sampai rusak. Lihat nih teman-teman, ini bisa jadi sumber air kalau airnya banyak banget nih, lembab. Mos. Lanjut jalan. Kita lanjut lagi. Rimba. Harusnya ada spegol nih. Buat megang kamera. Semoga kita nemu hewan-hewan lagi yang bisa kita rekam, teman-teman. Ayo, sekarang kita lewat air terjun, air panas nih. Saya harus berhati-hati soalnya batunya licin. Untung ada tali nih untuk kita pegangan. Jadi lumayan aman. Oh, ngantri teman-teman. Ngantri. Pelan-pelan, hati-hati. Oke. Wow. Oh, lihat. Hah? Enggak, udah jalan. Oke, lanjut. Ayo kita jalan.
Aduh, matiin dulu dah supaya kita lebih safety. Saya udah dapet nih. Hangat. Wah, lihat belakang saya tuh. Air terjun, air panas. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita cari momen-momen yang keren di Gunung Gede Pangrango. Oke teman-teman, saya udah ada di tempat ngecamp kandang badak. Yang lain lagi ngetrek ke puncak dan saya nggak ikut karena emang udah pernah sampai ke puncak gede dan ke puncak Pangrango juga udah pernah. Jadi saya mutusin untuk tetap tinggal di tenda sendirian. Lumayan sepi nih. Udah sisa saya doang sendiri. Yang lain belum pada turun. Mungkin sebentar lagi. Kayaknya cuman sampai part 1 doang ini. Kalau dibikinin konten perjalanan turun agak ribet juga. Kemarin saya ngeliat ayam nih di sini nih, ayam 2, ayam hutan. Nanti videonya akan disambung sama video ini, teman-teman. Dua ayam hutan warna merah. Oke. Lihat ke atasnya, hutan-hutan lebat. Sebenarnya di sebelah sono masih ada orang. Beberapa, cuman kami mutusin ngecamp di pinggir hutan yang sepi. Tuh, mungkin suaranya kedengeran. Oke lah. Sampai sini dulu. Momen pendakian Gunung Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat alam. Ayam hutan.